Pemirsa, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengajak seluruh aparatur sipil negara di Lingkup Pemprov Jambi harus terus meningkatkan rasa nasionalisme dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerja masing-masing. Pemerintah Provinsi Jambi kembali melaksanakan upacara peningkatan rasa nasionalisme dan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024. Upacara peningkatan nasionalisme dan kedisiplinan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Dengan peserta upacara diikuti seluruh pejabat eselon 2 dan eselon 3. Berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 19 Februari pagi. Sekda Sudirman dalam arahannya menjelaskan bahwa upacara ini bukan seremoni belaka, tetapi dimaknai sebagai pengingat bagi diri masing-masing. Selaku ASN harus terus berupaya untuk memiliki dan meningkatkan nasionalisme dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerja masing-masing. Disiplin dalam memanfaatkan waktu dan disiplin dalam berpakaian kerja. Tentunya semuanya didasarkan pada aturan atau regulasi yang berlaku. Nasionalisme dan disiplin sangat penting, dimanapun disiplin merupakan kunci untuk meraih sukses. Oleh karena itu, Sekda Sudirman meminta pada semua peserta upacara yang hadir untuk terus meningkatkan kinerja, persiapan, dan laksanakan semua program kerja yang ada dalam rencana kerja dan seluruh rangkaian kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga meminta realisasikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Jangan menunda-nunda supaya tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang bisa mengorbankan kualitas kerja. Diharapkan semua dapat bekerja secara tim, tidak parsial, tidak hanya sektoral. Hilangkan ego sektoral, bekerjalah secara tim, kerja sinergi dan kolaborasi. Kita ingatkan kembali ASN juga. ASN punya peran penting dalam mewujudkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, cinta tanah air. Oleh karena itu, kita ingatkan setiap satu bulan sekali untuk apel hari Korpri ini ya, apel Korpri, namanya kedisiplinan itu. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan rutinitas setiap bulan, membangkitkan rasa nasionalisme dan terus mengingatkan kedisiplinan ASN, karena keberhasilan di satu organisasi, lembaga, dan suatu negara itu disiplin salah satunya. Rian Chen Chen, JEK TV, melaporkan.